Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Senang saja nih, kongsi gambar tangan lelaki misteri Fizo Omar kembali bergelar suami, kini menunggu giliran Mawar Karim pula. Sebelum nak tonton lebih lanjut, yang belum subscribe tuh, subscribe dulu ya. Dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video selanjutnya. Istri kepada pelakon Fizo Omar, Mawar Karim mencetuskan tanda tanya apabila berkongsi beberapa keping gambar tangan lelaki misteri di IG-nya. Enggan menedahkan wajah pemilik tangan berkenaan, Mawar membiarkan peminat berteka-teki akan individu berkenaan. Sementara itu, menerusi ruang IG story, Mawar ditanya mengenai pengganti bekas suaminya, Fizo Omar. Tiada istilah pengganti dalam hubungan. Bagi saya, bukan macam baju boleh ditukar ganti. Dalam berhubungan, bukan senang nak jumpa soulmate yang betul-betul ikhlas dengan kita karena Allah. Tanya juga sama ada Mawar akan kembali bersama Fizo, usahawan todong berterkenal tu menyifatkan soalan terbabit terlalu pribadi. Maaf, soalan tu terlalu pribadi, saya tak boleh jawab. Benda dah lepas tak perlu dipersoalkan. Diulang lagi, terima kasih kalian yang sentiasa memahami saya. Wanita kena kuat dan terus survive. Hanya orang yang lalui fasa perkahwinan dan perceraian sahaja memahami apa yang dilalui. Nikahi gadis Sarawak, rupanya isteri baru Fizo bukan calang-calang orang rupanya. Spekulasi Fizo Omar kembali bergelar suami menjadi bualan hangat apabila wujud akaun IG menggunakan gambar pelakon itu bersama anaknya, Wan Mariam, sebagai gambar profil. Saja memuat naik gambar dua beranak tu, malah akaun yang menggunakan nama Fastu turut berkongsi gambar wanita bertudung yang didakwa isteri Fizo sedang dirias beserta keterangan gambar syukur dan emoji cincin. Akan komen IG wanita yang didakwa menjadi surhati Fizo dikenali sebagai Hafizan Nazri Aziz yang juga bekas pramugari berasal dari Sarawak. Akhirnya, spekulasi terjawab apabila pengurus Fizo dikenali sebagai Mimi mengesahkan pelakon itu sudah bergelar suami bekas pramugari. Alhamdulillah, pagi semalam Fizo buat majlis secara tertutup, hanya family terdekat sahaja yang datang. Tunggu nanti, insya Allah Fizo sendiri akan umumkan dari gadah siapa suri hati dia. Mia, Fizo dan Nazira, semoga berkekalan hingga ke jannah. Dan tonton sampai habiskan apa pula pendapat anda. Jangan lupa subscribe, like, comment, share dan aktifkan butang loncengnya untuk